Ciao semuanya, balik lagi di vlog aku Ayu. Nah, kali ini aku baru mau bercocok tanam. Hari ini hari Minggu dan cuacanya lagi cerah. Jadi aku mau tanam bunga-bunga. Soalnya ini kan lagi summer di sini. Jadi biar rumahnya agak lebih cantik banyak bunganya. Nah, aku lihat kalian itu cuma nonton doang tapi nggak subscribe kan? Ayo tolong di subscribe juga ya biar makin banyak yang nonton, makin banyak yang lihat. Jadi aku masih bisa terus bikin vlog juga. Oke, jadi nanti akan aku kasih lihat aku mau tanam apa sama gimana nanti hasilnya. Ayo lanjut aja. Ya, jadi hari ini tadi aku habis beli petunia macam-macam nih. Nanti akan aku tanam di sebelah sana. Jadi di sebelah sana itu dekat sama pintu masuk ke rumah aku. Nanti aku mau tanemin bunga-bunga. Di situ juga ada beberapa bunga sih kayak lavender. Tapi biar lebih berwarna aku beli ini. Kenapa petunia belinya? Jadi petunia itu yang aman untuk kucing karena nggak beracun. Jadi ada beberapa bunga yang memang nggak bisa buat kucing. Jadi itu karena beracun gitu. Jadi kita belinya yang aman buat kucing karena aku punya dua kucing. Supaya kalaupun dimakan lebih aman aja. Nah terus selain ini tadi aku juga beli. Ini adalah tanahnya ya. Jadi ini sebenarnya tanahnya yang udah pakai makanan untuk tanaman gitu, fertilizer. Jadi dia udah dicampur ya. Dan memang yang ini adalah yang all purpose potting mix. Jadi ini bisa dipakai buat bunga, buat buah-buahan atau buat tanam yang lain juga. Oke, jadi sekarang aku mau ambil sarung tangan dulu sama perlengkapan lainnya, juga pot-potnya nanti akan aku kasih lihat pas aku nanamnya ya. Oke, yang pertama yang aku mau tanam adalah yang ini. Bagus banget ya. Jadi di potnya udah ada cara perawatannya dan ini memang benar-benar untuk pada saat musim panas tanaman ini. Jadi ini potnya udah ada. Sebenarnya ini tadinya adalah buat infusion tapi infusionnya udah mati pas winter kemarin. Jadi sekarang aku mau tanam petunianya di pot yang sama, tapi aku akan tambahin dulu fertilizer. Jadi petunia sendiri emang banyak banget ya warnanya dan dia tuh lumayan gampang dirawatnya, gak ribet karena kita nggak punya lahan yang luas. Jadi petunianya ditanam di pot aja kayak gini. Ini kalian harus pakai sarung tangan ya supaya kotor, tangan kalian gak ikutan kotor. Selanjutnya yang warna merah ini masih petunia juga, akan aku tanam di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini, ada di sini. Violet. Jadi sebenarnya masih banyak warna lain, ada warna putih, ada warna
kuning, tapi tadi karena yang putihnya itu lagi nggak ada, terus yang kuningnya juga nggak ada yang bagus aku lihat, jadi belinya warna-warna lainnya. Kita akan tanam dulu. Ini harus hati-hati karena si petunia ini batangnya sangat mudah patah. Harus hati-hati. Karena yang ini potnya agak gede, jadi tanamnya ada dua. Itu dia dalam satu pot. Ya, jadi ini sedikit yang tadi aku tanam. Bisa kalian lihat ini petunianya yang warna violet, terus blush pink, terus ini yang warna ungu juga. Habis itu ini yang warnanya mix sama putih, terus yang warna merah. Ya, saran aku kalau mau kalau kalian punya kucing, petunia ini adalah tanaman yang paling baik karena ini sangat aman untuk kucing, nggak menyebabkan apapun. Karena kalau misalnya kayak ada tanaman-tanaman yang memang beracun kan, kayak kalalili dan lain-lain, itu kalau dimakan itu bisa berbahaya banget buat kucing. Kalau petunia ini dia sudah dinyatakan aman, paling aman. Jadi segitu dulu. Kalau kalian ada ide bikin video apa lagi, atau kalau kalian tertarik mau lihat taman aku, sebenarnya taman aku nggak cuma ini doang yang di depan rumah, tapi juga ada yang di atas sana. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa, jangan nonton doang, harus di subscribe supaya makin banyak yang nonton. Jadi aku makin semangat bikin videonya juga. Video-videonya mungkin akan bisa lebih menarik. Mohon maaf kalau video kali ini ngebosenin karena memang kegiatan hari ini tuh nggak banyak yang aku lakuin. Cuman bertanam doang tadi tuh sama. Ya, bersih-bersih rumah kayaknya lebih malas juga ya mau nontonnya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.